Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu ono sapa alladzina, orang-orang yang beriman ya, para sahabat. Mina kanu ono sapa alladzina iku kalilan sedidik minal laili sangking waktu ni opoma waktu yahja'una kang podo turu sopo alladzina. Jadi orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah, mereka itu kanu kalilan minal laili ma yahja'un, turune titik, artinya dia tidur, bukan berarti tidak tidur. Orang dianjurkan habis isya segera tidur, tapi malam segera bangun. Ini hidup sehat. Orang hidup sehat kalau pagi bangun. Le isuk gak turu, apa gak nangi, ini tidak sehat. Warang riatakan sobat syekhani Imam Bukhari Muslim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anna usri Aisyah iku kala da'u sopa Sayyidah Aisyah. Kana ono sopa an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakumu jumeneng sopa Kanjeng Nabi minal laili sangking waktu wengi. Hatta tanfatira, sehingga dadi abuh opo qadamahu delamaan luruni Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau tahajud setiap malam sampai telapak kakinya berdarah karena saking lamanya. Kemarin disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, sholatnya Kanjeng Nabi satu rakaat itu bisa mencapai surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran. Panjang sekali. Karena saking panjangnya sampai kaki beliau itu bengkak. Fakultu ngejap ingsun lahu maring Kanjeng Nabi, lima tasna'u hadha, lima krono opo tasna'u agawi panjenengan hadha ing ikilah menggunuh kiyam niku. Sayyidah Aisyah protes, kenapa sih tahajudnya kok sampai sedemikian rupa, panjang banget. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waktu gufiro lan teman-teman di ngapuro laka maring panjenengan min dhambika sangin duso panjenengan opo ma duso takut dhamma kang ustisi opo ma wa malan perkoro tak akhoro kang dati akhir opo ma. Kenapa Nabi kok tahajudnya masih sedemikian rajin padahal dosanya sudah diampuni Allah? Olan jawab sinten Kanjeng Nabi, afala akunu abdan syakuro, afala akunu ono tora ono ingsun iku abdan kawulo syakuron kang akeh syukure. Jadi Kanjeng Nabi ingin tahajud seperti itu sebagai bentuk rasa syukur. Di Kanjeng Nabi syukurnya sedemikian. Kita-kita ini Harus berusaha. Kalau Kanjeng Nabi tidak punya dosa, sholatnya sedemikian rupa, bagaimana kita-kita yang banyak dosa? Afdhalus siyam lebih bagus si poso ba'da Ramadan sausia Ramadan iku syahrullahil muharram, syahrullah iku bulani Allah al muharrami kang ten muliakan syahrul muharram ya. Puasa sunnah yang utama itu puasa syahrullah al muharram. Ada berapa kemarin? Ada empat bulan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wa afdhalus sholati tilwi bagusi sholat ba'dal fardhat isa usi fardhu iku sholatul laili, sholat wengi.
Salat tahajud ini terbaik ya. Usahakan walaupun dua rakaat bangun tahajud. Rawahu Muslim. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi salat ihda asyrata ing sholas apane rakaatan rakaate yakni ngarepaken sapa rawi fil laili ing dalam waktu bengi. Kanjeng Nabi ini tahajud 11 rakaat. Jadi 8 rakaat ditambah 3 witir. Ini masih dilakukan di Masjidil Haram lalu bulan Ramadan. Ada qiyamul lail 8 rakaat panjang ditambah dengan 3 salat witir. Yasjudu sujud sapa Kanjeng Nabi as-sajdata ing sak sujudan min dalika sanging mengkono ihda asyra qadrama ing kira-kirane perkara ya krau kang maca supahadukum salah suci sira kabeh homsina ing 50 apane ayatan ayate. Jadi Nabi itu kalau sujud dalam tahajud itu panjang kira-kira bacaan 50 ayat. Jadi sholatnya ini khusyuk, rokaatnya panjang, sujudnya juga panjang. Ini hari ini di Masjidil Haram mereka praktek tahajud sujudnya panjang. Saya hitung tasbih selikur terus liwat. Ya karena hitungnya kira-kira 50 ayat itu. Jadi mengikuti tahajudnya Kanjeng Nabi. Ya kalau kita bisa praktek ya, sujudnya panjang, rokaatnya panjang. Qabla ayya urfa'a sadurunge yen to ngangkat sapa Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Sebelum ngangkat kepala Kanjeng Nabi itu sujudnya panjang. Wa yarka'u lan ruku sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat qabla salatil fajri sadurunge salat fajar. Summa yataji'u nuli sare turu miring sapa Nabi ala syikhil aimani ing atase sisi kang tengen hatta yati singgo tekohu ing Nabi apa al munati wong kang undang-undang maksude iqomah niku li salati maring salat. Jadi malam hari itu tahajud. Setelah tahajud itu disunahkan tidur sejenak. Tapi ini yang tidur bukan tidur yang gleser ya, sekedar berbaring ya. Kanjeng Nabi sebelum sholat subuh itu berbaring layan sampai kemudian sholat subuh. Ayah saya dulu juga begitu. Ayah saya dulu bangun jam 2 malam. Kira-kira sebelum subuh itu tidur sebentar, terus bangun lagi. Sunnahnya demikian. Sunahnya ada tidur sedikit jeda antara tahajud dan sebelum subuh supaya subuhnya itu kuat. Tapi ini kalau memang tidurnya ini terkontrol. Lah kalau tidurnya itu terus amblas ya ojo turu. Moro tahajud terus turu nangi jam 09.00. Oh ya ojo ngono ya, subuh itu lebih penting. Kalau memang kamu yakin bisa tidur sejenak yang subuh bisa jamaah itu boleh ya sunnah tidur sejenak. Ya kalau memang tidak tidur miring ya turun melunggu gak apa-apa. Habis tahajud kamu datang ke sini nunggu jamaah lunggu senden turu gak apa-apa. Tidur dengan duduk tidak membatalkan wudhu ya, selama posisi duduknya tidak berpindah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi. Minal laili sanging waktu wengi masna masna kelawan luru-luru. Nabi itu salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. 2-2. Jadi salatnya ini caranya kalau sholat malam itu tahajud itu dua-dua dipisah.
wa yutiru lan witir sapa Kanjeng Nabi birok atin kelawan sak rakaat, terakhirnya itu witir satu rakaat. Ini hadis rawahu Syaikhan an Ibnu Umar. Selanjutnya Nabi bersabda, man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man tesabani wong iku koma jumeneng sapa man ramadhana ing dalam bulan Ramadan, maksudnya siapa bangun malam tahajud di bulan Ramadan, imanan karena iman wahtisaban lan amri ganjaran, memang ingin mengharapkan pahala dari Allah, bukan tujuan yang lain. Ufira mokoten sepura lahu maringman opoma perkoro takut dama kang usdisi opoma min dambihi sangking dusoneman, maka dosanya diampuni oleh Allah ya. Jadi Ramadan ini penting ya. Ini kita sedang menuju Ramadan. Muka-muka paringi panjang umur. Ki ngantuk sebegitu kan. Kuh ngaji ngantuk itu kan. Itu ruwai. Ramadan bulan yang penting ya. Hari ini kita bulan apa ini? Jumatil akhir, kemudian ini masih Jumatil awal, Jumatil akhir, Recep, Ruah, Poso. Muka-muka diparingi panjang umur, masih bisa mengikuti Ramadan. Hari ini kita ini ya harus prihatin. Tadi malam ada kabar duka ya. Teman saya Kiai Nurdin Bangkalan wafat ya. Moga-moga diampuni oleh Allah, dirahmati Allah. Barakatil Fatihah. Banyak hari ini kasus meninggal, makanya hati-hati ya. Hati-hati, saya sudah ingatkan. Jangan keluyuran, terutama malam hari. Jangan keluyuran, jangan pergi ke mana, apalagi ke mall, apa ke warnet ya. Hati-hati. Jaga diri, jaga orang lain. Kita ini mungkin kebal, tapi bisa nularkan pada orang lain ya. Pokoknya tidak boleh keluar malam, semuanya hati-hati ya. Ini kasus COVID ini tinggi sekali. Surabaya, Malang ini kasusnya tinggi, hati-hati ya. Waspada ya. Hadis Urwah Abu Hurairah. Selanjutnya, man qama lailatul qadri, man udai sapane wong iku qoma jumeneng sapa man ibadah, maksudnya tahajud lailatul qadri ing dalem wengi lailatul qadar, imanan karena iman wahtisaban lan amri ganjaran, ufira mongko den sepura lahu maring man apa madosa takodama kang wis disi apa ma min dambi saking dosane man, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi penting Ramadan, dan lebih penting ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini malam istimewa. Hendaknya kita berusaha maksimal ya. Ramadan setiap malam harus terawih, jangan sampai luput. Di samping terawih, usahakan juga sholat tahajud. Sebab pada bulan Ramadan itu pasti ada satu malam istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau kita setiap malam tahajud selama bulan Ramadan ya, setiap malam sahur tahajud, itu yakin pasti ada bagian malam Lailatul Qadar. Makanya Ramadan ini harus dipersiapkan ya. Ulama-ulama zaman dahulu mulai bulan Recep sudah puasa. Recep Ruah sudah puasa. Sudah pemanasan menyambut datangnya bulan Ramadan. Selanjutnya Nabi bersabda, taharru nemen-nemen nosiro. Maksudnya carilah ya, taharru itu kamu ini berusaha mencari Lailatul Qadari ing Lailatul Qadar fil witri ing dalam tanggal kang ganjil.
berusahalah menggapai Lailatul Qadar di dalam tanggal yang ganjil. Tanggal ganjil maksudnya malam ganjil, terutama dalam 10 hari terakhir. Minal asri saking 10 dino al awakhiri piro-piro kang akhir min Ramadan saking wulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini penting nih. 10 malam ini harapan tertinggi ya. Pada malam ganjil, malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil dari bulan Ramadan hendaknya diperhatikan ya. Kesibukan yang lain tinggalkan. Kita berharap mendapat kesempatan Lailatul Qadar. Riwayat Bukhari. Ad-Darsul Hadi wal Isyurun utai hadis kang nomor selikur pelajaran yang ke-21 fil jenazati ing dalam jenazah wa tasyi'iha lan ngiringi jenazah. Qala dawu subhanallah taala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirjun qala rabbirjun lali a'malu shalihah hatta idza ja'ana likana taqa ahadakum ahadahum in salah suwijine mengkono alladzina mereka kalau mereka didatangi teko opal mautu mati qala mongko ngucap sapa ahad rabbirjun rabbidu pangeran kula irjiun mugi balekaken panjenengan ing kula. Orang-orang yang mati itu pingin balik hidup lagi. Jadi begitu berharga hidup ini. Orang kalau mati, kita enggak tahu rek mati kapan, tapi orang mati itu mesti ya. Al-Qur'an mengatakan qala rabbi irji'un, ya Allah, saya kepingin kembali. Kepingin hidup lagi. Berharga hidup ini, sangat berharga ya. Jangan disia-siakan, hidup ini sangat-sangat berharga. Kita tidak tahu ya mati itu kapan ya. Hari ini mengerikan. Situasi saat ini nih Masya Allah. Kamu harus sadar. Bukan hanya orang tua loh mati. Kemarin juga Komandan Kodim Kediri, tentara masih muda, Letnan Kolonel sehat, meninggal COVID. Jadi COVID ini bisa anak kecil, orang tua, anak, semuanya bisa. COVID ini akan harus mengingatkan kita ini sewaktu-waktu bisa mati. Makanya ayo nambahi amal. Musim pandemi ini ayo ngurangi maksiat. Sejok ngeluyur, jangan melanggar, jangan maksiat. Ayo kita jaga-jaga ya. Jaga-jaga, bab kalau kita ini mati, pasti kita ini kepingin balik, menyesal. Qala rabbi irji'un. Orang mati ini njaluk balik hidup sebentar saja. La'alli menawa ingsun iku a'malu nglakon ingsun sholihan ing penggawe bagus fima in dalam waktu tarok tukang ninggal ingsun. Mereka ingin berbuat baik. Orang mati itu nyesel, kok sudah mati ya. Saya belum ini, saya belum itu. Berbuat baik masih kurang, sudah mati. Ini penyesalan semua orang mati seperti itu. Makanya pumpung masih hidup ya, yang mengingatkan kita sendiri semuanya. Ayo rek, kita ini tidak tahu ya, betul-betul tidak tahu. Banyak orang yang tiba-tiba mati. Kemarin juga ada pengusaha di Malang, suami istri mati hanya selisih 6 jam. Mati-mati. Jadi ini tidak main-main. Hati-hati ya. Itu si ngantukan itu. Aku mati, aku kan wajib untuk itu. Gitu loh, turuan ya. Turunnya bagian dari mati. Hati-hati. Kala ojo ngono. Inna hasuni kalimat iku kalimatun kalimat. Wa kang tayahat iku ko iluha wong kang ucapakan ing kalimat. Tapi sudah gak bisa ya.
wis ka iso wa min warihim lan iku ing dalem burine alladzina barzahun utai alam barzah. Mati kita ini ndak langsung hilang, berpindah ke alam barzah ya. Di alam kubur itu alam barzah, penantian. Ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsuna maring dina ditangiaken sapa alladzina. Jadi kita ini kalau sudah mati ini ndak hilang. Kita pindah namanya alam barzah. Terus kita menunggu sampai datangnya kiamat. Nah di kubur ini ada dua tempat. Ada kuburan itu yang diisi nikmat, ada kuburan yang diisi azab. Mangkane kita ini harus siap-siap rek. Salah satunya ya baca surat Al-Muluk kalau malam hari ya. Mari maghrib iku lho, ojo ngluyur. Habis maghrib baca surat Al-Muluk. Ini gunanya supaya kita selamat dari siksa kubur. Kita enggak tahu rek mati opo. Di kubur ini ada siksa, ada surga, ada maksudnya ada nikmat, ada azab. Orang-orang yang amalnya baik di kuburnya nikmat. Termasuk orang-orang yang mendapat kiriman doa ya. Doa dari anaknya, doa dari muridnya, doa dari saudaranya. Doa yang kita kirim pada orang tua itu sampai. Jangan dikira tidak ya. Makanya kita sebelum ngaji mesti baca Fatihah. Kirim doa ya. Mendoakan guru-guru kita, orang tua kita. Dan insya Allah mereka dikubur selalu mendapat kiriman pahalanya. Amin Allahumma amin. Dan kita harus rajin saling mendoakan ya. Makanya kita ini biasakan saling mendoakan. Minimal bacakan Fatihah itu loh, minimal ya. Doa baca Fatihah untuk siapa? Orang tua, guru ya. Sambung menyambung. Kalau kita doakan guru kita, kita juga akan didoakan oleh murid kita. Kalau kamu doakan bapakmu, kamu juga akan didoakan oleh anakmu. Ini sambung menyambung. Ya Allah, alam barzah sampai dibangkitkan. Wa qala ta'ala dawsub Allah ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum anatanya nasira kabeh annama khalaqnakum insuning lak dadi akan insun kum ing sira kabeh abatan ing dolanan. Apa kamu kira kamu ini saya ciptakan untuk mainan? Tidak, Allah ini tidak menciptakan mainan. Wa annakum lan sudini sira ilaina maring insun iku la turjauna ora den baleaken sira kabeh. Apa kamu mengira kamu ini tidak kembali? Mati kayak ayam mati. Tidak, kamu mati ada urusan ya. Makanya ini kesadaran harus ditumbuhkan mulai sekarang ya. Sudah hari ini kita tidak ada pilihan ya. Selain kita mohon ampun, mohon perlindungan pada Gusti Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada. Vaksin sekalipun, hari ini sudah ada vaksin 1 juta vaksin. Bayangkan penduduk Indonesia ini 270 juta. Vaksin masih datang 3 juta. Antri ini kapan? Enggak mahari ini. Kalau ngandalkan vaksin 2 tahun mungkin belum selesai. Dan vaksin tidak menjamin ya. Orang kena divaksin itu masih, ya buktinya kamu loh, kecil kamu kan semua divaksin loh. Anak kecil semua divaksin, vaksin ini, vaksin itu. Nyatanya ya masih sakit kan. Anak kecil ini lengkap, ada vaksin polio, vaksin apa lagi itu. Apa sih ada cili, TBC lah. Vaksin-vaksin, anak-anak kecil ini kan sejak bayi udah divaksin. Tapi nyatanya penyakitnya masih ada. Jadi vaksin tidak menghilangkan. Sudah ada vaksin TBC, masih ada orang kena TBC. Sudah ada vaksin polio, masih ada orang kena polio ya. Apalagi ini baru ada vaksin. Jadi tidak ada jaminan. Yang bisa menjamin hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
ayo rek sadari ini. Sadari sebelum terlambat ya, sadari hidup ini sangat berharga. Muka-muka sik diparingi panjang umur. Hari ini terus terang saya ini setiap hari ya khawatir. Hampir pagi, siang, sore ada kabar mati, ada orang mati, ada orang mati. Kita ini kayak orang menunggu antri, kita tidak tahu ya. Ya muka-muka sik diparingi sehat nih. Kita ini minta pada Allah. Hanya Allah yang bisa. Tidak ada yang lain. Vaksin pun tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Mangkane sing rajin termasuk baca rotib. Isuk mari ngaji baca rotib jo turu. Turu-turu ayane. Baca rotib. Rotib ini termasuk benteng. Rotib ini benteng. Jadi rotib itu sur, benteng, pagar. Kita membaca rotib pagi sore, harapannya permohonan kita, muka-muka kita semua keluarga diselamatkan oleh Allah. Baca rotib ini salah satu ikhtiar. Mojo turu, benar ya. Muka-muka dijogo oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.